Assalamualaikum bro. Ya jumpa lagi nih bro sama aku nih bro, Fei Motovlog Kurir. Ya ini kita lagi ngantar speaker ya bro ya. Itu ngantarnya agak jauh sih, di pinggirannya tebing, di jalan Syekh Beringin, di depan kantor camat katanya bro. Ya ngomong-ngomong orderan ya bro ya, jadi akhir-akhir ini memang agak sepi ya bro ya orderanku itu. Jadi memang semua sih, jadi dari mulai si toko, si pembeli, dan si kurir seperti aku nih bro. Yaitu depan tuh ada mobil dan truk ya. Ini mobil sawit mungkin ya, kalau mobil sampah itu nggak mungkin kayak gini nih bro. Tadi aku mau motong ini sih sebenarnya, tapi ya kayaknya nggak bisa ya karena ramai ya bro ya. Cuacanya memang agak sejuk ya, nggak begitu panas karena memang udah agak sorean ya kita ngantar speakernya ini. Ya memang belakangan hari ini aku perhatikan tuh, biasanya aku dapat orderan tuh agak lumayan ya, ini kok agak sepi gitu bro. Tapi yang namanya rezeki kita nggak tahu ya bro ya, yang penting berkah lah. Oke ya, ini agak sempit jalan karena lampu merah di depan ini bro. Tapi oke, go, udah lampu hijau. Jadi gini bro, aku tuh kemarin dapat orderan. Orderan itu kipas angin ya bro ya. Jadi dekat situ juga, dekat arah yang aku antar ini juga. Cuman dia di ujung ya bro ya, di ujungnya tebing tinggi lah. Udah sampai aku di tempatnya, ternyata si pembelinya itu nggak ada di rumah, orang tuanya bro. Jadi aku ngantar barang ini kan udah ada informasi ya, aku ada kabar atau aku udah di chat sama si kakaknya yang jual. Jadi jam 11 itu harus diantar kipasnya gitu, karena ibunya nunggu gitu. Jadi aku udah belum sampai jam 11 aku udah sampai di sana lah gitu kan, karena memang udah pernah ngantar di rumahnya. Jadi pas aku antar ke sana itu orang tuanya nggak ada, yang ada anak gadisnya lah, anak ceweknya sendiri di rumah pas lagi nyuci. Jadi anak ceweknya pun bingung gitu kan, orang tuanya pergi karena memang nggak ditinggali uang gitu kan bro. Jadi aku coba hubungin orang tuanya, nggak diangkat gitu kan. Jadi aku suruh anak nelpon. Jadi dari komunikasi antara anak dan ibunya itu anaknya pun bingung gitu. Jadi aku disuruh balik, sementara jalannya itu jauh kan, terus nggak mungkin balik lagi gitu. Jadi si anaknya itu bilang kalau apa di apa aja bang, di dibawa pulang, terus nanti balik lagi kalau orang tua aku udah pulang katanya. Wah, aku pikir gini kan, berarti aku kemarin tuh hanya bakar minyak gitu. Jadi aku coba hubungin si kakaknya yang jual, ini kayak mana ceritanya gitu kan. Jadi kakaknya yang jual tuh super marah-marah. Jadi
kipas angin yang aku bawa tadi tuh aku bawa pulang lagi gitu. Aku bawa pulang lagi dan ternyata si kakaknya itu marah yang si penjual ini sama si pembeli gitu kan, karena memang udah ada chattingannya itu antar jam 11 gitu, tapi ternyata si ibunya itu nggak jelas gitu ya, bukan nggak jelas tapi mungkin tidak komunikasi sama kakaknya, karena memang si ibunya karena katanya ada keluarga yang meninggal gitu. Jadi aku pun bingung kan, tapi ya itu urusan mereka lah ya. Jadi aku hanya ngantar barang, jadi memang, dan akhirnya itu sorenya lah si ibunya tuh ngubungi dia ya, minta maaf. Memang sih kita udah sempat kesal ya, ada karena setengah jam menunggunya. Aku pun juga bingung karena memang bukan dekat sih, jauh ya, karena di ujungnya dari kota ya, di pinggiran lah gitu. Karena kan nggak mungkin balik lagi gitu, jadi komunikasi sama ibunya itu jumpanya di kota gitu. Jadi si kakak dan si penjual itu dan pembeli itu sempat ribut gitu kan, sempat ya ngerti lah ya kalau udah perempuan marah-marah ya. Tapi udahlah, mungkin itu ya miskomunikasi aja sebenarnya, karena nggak ada istilahnya kabar, karena perginya mungkin buru-buru ya, dan si kakaknya pun juga bingung gitu. Ya ini kita sudah di Sebringin ya, udah mau sampai di kantor camatnya. Ya di simpang, udah sampai di simpang jalan bajanya nih kita. Waduh, itu ada anak-anak itu duduknya malah terbalik gitu bro. Hah. Ya mungkin orang tuanya ini nggak berpikir ya. Nah, perhatikan bro, jadi kayaknya nggak perlu dicontoh ya yang kayak gini ya bro ya, anak-anak naik kendaraan seperti ini, karena memang tadi kalau terjadi apa-apa itu mungkin orang tuanya nggak berpikir gitu kan, kalau jatuhlah disambar kereta lagi gitu kan. Sekarang kita jangan terlalu ngikutin ini ya, permintaan anak ya bro ya. Karena kan kayak gini bahaya bro. Kalau lah istilahnya jatuh gitu kan tuh kayak mana gitu kan. Ada aja orang tuanya tuh bro. Oke, ini kita udah sampai nih bro di depan kantor camatnya. Bentar aku hubungin dulu kakaknya ya bro ya. Halo, assalamualaikum kak. Kak, aku udah di depan kantor camat nih. Pas depannya tuh gangnya kak ya? Iya, depannya ada gang kecil. Gang kecil ya? Iya. Agak tanjakan gangnya kan kak? Iya. Oke, aku lima. Tanjakan itu. Oke, aku naik nih ya, masuk ya. Iya. Yang mana rumah kita kak? Warna kuning. Warna kuning, yang loteng ya kak ya? Iya. Oke kak, ada dekat ini depan ya kak. Ya. Oke. Okay. Baru aku telepon, tapi kok orangnya nggak nampak ya? Katanya rumah loteng. Karena aku tadi ngobrol di telepon tuh rumahnya loteng ya bro ya. Tapi nggak apa-apa, kita tunggu aja bro. Siapa tahu kita salah rumah. Tapi kok nggak ada orangnya ya, kayak nggak ada yang keluar gitu bro. Apakah salah rumah atau gimana gitu? Karena tadi aku telepon itu tadi rumahnya loteng katanya. Oke, loteng, tapi entah aku yang salah dengar atau kayak mana. Kita tunggu dulu bro ya. Kadang bingung juga kita. Kita cek dulu bro.
kita, Kak, ya? Nah, betul kan, bro? Ternyata salah rumah, bro. Oke lah, bro. Kita naik ke atas ini, bro. Karena jalannya tuh naik ke atas, ya. Oke. Sorry ya, Bapak Ibu numpang parkir sebentar di depan rumahnya. Oke, nah, rumahnya di atas warna kuning, bro. Kita salah rumah, bro. Ternyata. Oke, bro. Masa bentar ya, bro. Oke, Pak. Iya, Kak. Tahan, Pak. Ini, Pak. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini gudangnya di mana? Di apa itu? Kamu rawat itu? Rumah kakak itu sendiri. Rumah kakak itu? Uh-uh. Awak nganter aja, Bu. Orang mana? Aku orang Ciantar. Iya. Baru, Pak. Iya, Pak. Ada handphone ya, Kak? Ada. Masih ada paket ya, Kak? Kali mobilnya apa paketnya? Ada paketnya? Ada. Ya, Pak. Iya. Ini mencas ya, kan, Pak? Iya, mencas. Bisa, bisa. Lagu apa teh buat ini ya, Pak? Lagu apa, Ma? Melayu ya, contoh. Lagu Melayu. Pulang ke Indonesia pun enggak apa-apa. Suara kan belum pulih. Iya. Kakak ngerti? Iya.
Itu driver-drivernya mana, Bang? Oh, udah otomatis itu, Pak. Udah otomatis. Iya. Ya? Iya. Ini cabut aja nanti, Pak, ya. Hah? Ini cabut dia. Ah. Cabut. Untuk ngedengar suaranya. Sini. Iya. Amit, Pak. Iya. Gak bisa di sini gitu. Bisa dari jauh. Coba tes, Pak. Belum pernah tes juga. Bisa. Ini di tes dulu, Pak, ya. 2 jam. Ini baterainya. Ini baterainya, Pak. 2-3 jam dulu di cas. 3 jam? Di cas dulu. Di cas dulu. Iya. Ini baterainya udah dalam lah ini. Amin gak? Iya. Ini pakai kepala HP, Pak. Ini langsung kemarin ya. Kemarin ya? Iya. Kepala charger. Kepala HP? Iya. Iya. Thank you.